Bang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, ini kita update terbaru lagi ya, hukum di bawah tol yang minggu-minggu kemarin kita update. Nah, sekarang ini katanya area di bawah tol ini mau ada event untuk ibu bayang tari, kan? Jadi tanamannya dipindah semua nih sama si bapak ini, si bapak Hasan ini. Nah, setelah event selesai baru ditanam ulang lagi, semain lagi, padahal ini udah cukup bagus ya, udah cukup keren. Cuma ya mau gimana lagi ya kan, karena ada kebutuhan mau nggak mau. Tapi ntar mungkin ditanam lagi, mungkin bisa jauh lebih bagus lagi ya. Kita ikutin terus ya. Tapi ini ya, sayang sekali mau dipindahin. Oh, ini karena tempatnya udah mau sementara mau dipakai buat event. Pindah dulu, makanya tadi sama si bapaknya udah lagi dimasukin ke polybag itu. Setelah event selesai, si bapak itu nanam lagi. Mudah-mudahan hasilnya ntar jauh lebih bagus dari ini, jauh lebih hijau lagi ya. Mantap ini. Hijau banget, subur. Kol, ini kayaknya kol. Walaupun ini di styrofoam tapi subur-subur, hijau-hijau, bagus. Keren. Nah, sebelahnya ada kangkung nih. Kangkungnya udah lumayan ini ya, seger, udah lumayan gede. Sebelahnya nih ada kayak pot gitu kemarin. Nah, ada ikan rambutnya. Wah, kabur dia. Nah, ini dia nih. Jadi dipindahin ke dalam polybag itu karena lahannya kan mau dipakai buat acara, buat event. Ya mau nggak mau sih.
panas nih kayaknya. Kurang lebat tanamannya. Jadi proses pemindahan tanaman sayurannya ya ke dalam polybag karena mau dipindah dan tempatnya mau digunakan untuk event ibu-ibu Bayangkari. Jadi ini menginspirasi kita sekali lagi bahwa menanam itu tidak harus di tempat yang luas ataupun di benar-benar tanah yang khusus buat berkebun, ya. Nah, jadi bisa memanfaatkan lahan dengan baik. Mungkin ibu-ibu yang punya pekarangan di rumah bisa dicontoh nih idenya si bapak ini, ya. Kangkungnya juga baru, sebenarnya baru tumbuh gitu ya, masih kecil-kecil, belum waktunya panen ya, mungkin mau nggak mau dipanen. Padahal udah indah banget ya guys, udah keren lah ini. Keren banget, jadi hijau. Jalan raya ya, jadi kelihatan.